untuk kategori SMP juga sama ya seperti tadi kategori SD. Dewan juri sudah memilihkan satu lagu untuk keempat grand finalis menyanyikan lagu yang sama, yaitu lagu dengan judul Kaulah Segalanya. Ya, dan berikut urutan penampilan para grand finalis kategori SD. Yang pertama ada Marsio Rafim dengan Nada Dasar Cheese sama dengan Do. Oke, selanjutnya untuk peserta kedua kategori SMP atas nama Javezino Bunga dengan Nada Dasar Bass sama dengan Do. Berikutnya ada Cesar Lambila dengan Nada Dasar Dis sama dengan Do. Dan yang terakhir, peserta untuk kategori SMP atas nama Kalisa Pohan dengan Nada Dasar Dis sama dengan Do. Dan langsung saja pemirsa, mari kita saksikan bersama penampilan dari grand finalis kategori SMP dalam grand final Talenta NTT Award, ajang prestasi yang muda, yang berani maju dan jadilah juara. Sesungguhnya kaulah segalanya.
haus-hauskanlahnya. Apa yang ku inginkan di saat-saat ini, kau takkan percaya. Selalu di hati, haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku, hati ini tak mungkin ku melupakanmu. Tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Kau takkan percaya. Kau selalu di hati, haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya. Hati ini tak mungkin ku melupakanmu. Tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang.
Hanya apa yang ku inginkan di saat-saat ini. Oh, kau takkan percaya, kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Oh, oh, oh. Kau takkan sayang, kau selalu di hati. Oh, haruskah aku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku, kau curahan
di saat-saat ini. Kau takkan percaya, kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku, kau curahkan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang kuharap, hanya kau seorang. Kau takkan percaya, kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Biasa sekali ya Kak untuk penampilan peserta dalam kategori SMP. Boleh kita berikan aplaus untuk teman-teman kita, adik-adik kita dari kategori SMP. Wow, ini dari SD SMP sudah membuat kita galau dengan lagu-lagu mereka. Bagaimanakah dengan kategori SMA? Ini Yola dan Putri ketika dewan juri sama semua pemirsa di rumah pastinya sudah tidak sabar nih, pengen menyaksikan penampilan dari kategori SMA. Nah, apakah kategori SMA seperti kategori SMP tadi membuat saya merinding?
dengan penampilan mereka, karena dari kostum ini sudah kita lihat tadi saat parade, wow, sangat luar biasa ya, dirancang pasti oleh perancang-perancang yang sangat luar biasa, pasti Mama. Benar sekali, itu pasti Yola. Oke, kalau tadi Yola bilang, apakah mereka akan membuat kita merinding? Yes. Ini saya yakin pasti akan membuat kita lebih merinding lagi. Karena kalau kita lihat dari tingkatannya saja sudah berbeda. Pasti mereka akan memberikan yang terbaik untuk kita semua.